Pemirsa, dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI ke-79, keluarga besar Kecamatan Alam Barajo melaksanakan kegiatan jalan santai dan berbagai perlombaan lainnya. Pada Jumat 9 Agustus 2024, bertempat di pelantaran kantor Camat Alam Barajo. Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Alam Barajo Iper Yasudi, STHI MM Ekom, Sekretaris Camat, Ketua Panitia, Lurah Sekecamatan Alam Barajo dan puluhan warga dalam pelepasan jalan santai dilepas oleh Iper Yasudi selaku camat. Ahmad Ihsan selaku Kasih Pemerintahan Umum Kecamatan Alam Barajo menyampaikan, selain memeriahkan HUT RI tahun ini, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan hiburan di tengah kesibukan dalam aktivitas pekerja serta mempererat silaturahmi. Dalam rangka untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-79 di Kecamatan Alam Barajo. Ya, permainan-permainan yang ringan yang bisa untuk menghibur kita yang dalam kesehariannya cukup padat dengan aktivitas kerja, baik itu para lurah, para kasih, sehingga hari ini untuk sedikit merelaksasi. Ihsan juga berharap kegiatan positif ini dapat terus rutin dilaksanakan setiap tahunnya, bukan hanya pada tingkat kecamatan, namun juga di kelurahan hingga RT. Sementara itu, Lurah Pinang Merah, Mayu Hardi SKMMM, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, di samping dijadikan ajang refreshing sejenak dari rutinitas, juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan, kesatuan antar kelurahan dan kecamatan Alam Barajo. Hari ini kita telah melaksanakan kegiatan lomba dalam rangka memeriahkan HUT RI. Tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat positif karena di samping juga kita refreshing dari setiap kegiatan aktivitas yang ada di kelurahan, ini juga merupakan ajang untuk mempererat tali persaudaraan satuan-satuan antar kelurahan dengan kecamatan dan semua kelurahan yang ada di Kecamatan Alam Barajo. Kemudian Nurbas Neli selaku Lurah Simpang Rimbo juga mengapresiasi kegiatan ini. Dirinya menyebut dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kekompakan. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79 yang dilaksanakan di Kecamatan Alam Barajo beserta selain perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan. Di sini kami menyambut positif sekali. Di sini nampak rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan kita. Itu yang penting. Harapan ke depan ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Semangat patriotisme dan semangat gotong royong, kekompakan perlu kita tingkatkan lagi. Kegiatan ini dikemas dengan berbagai perlombaan khas 17-an seperti lomba estafet sarung, lomba joget balon, lomba make up, lomba ambil koin, lomba berjalan di atas kardus, serta diawali dengan jalan santai dan door prize. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.